Kondisi lalu lintas udara di Taiwan mulai normal setelah beberapa maskapai sempat membatalkan penerbangan. Hal ini gara-gara latihan besar-besaran yang dilakukan oleh militer Cina. Langit Taiwan telah bebas meskipun Cina kini terus melakukan patroli. Latihan militer Cina dimulai Kamis lalu setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Latihan awalnya diprediksi berakhir di hari Minggu, namun Cina menolak untuk berhenti. Cina terus mendesak Taiwan kembali dengan ancaman militer di samping upaya reunifikasi damai. Hal itu disampaikan kantor urusan Taiwan pada Rabu 10 Agustus 2022. Taiwan dengan tegas selalu siap merespon dengan cara lain jika ada campur tangan eksternal atau aksi radikal kelompok separatis. Sebelumnya Beijing mengarahkan jet tempur, kapal perang, dan juga rudal balistik untuk blokade dan invasi ke Pulau Taiwan yang diklaim Cina sebagai wilayahnya. Blokade berkedok latihan militer itu terakhir kali digelar Cina pada Senin kemarin di beberapa bagian Laut Cina Selatan dan Laut Kuning. Sementara Taiwan yang telah mengutuk keras latihan militer Cina baru memulai latihan tembaknya sendiri pada hari Selasa 9 Agustus 2022.